Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad resmikan jembatan Candi Rejo. Jembatan ini menjadi penghubung dua kecamatan dan dua kabupaten di Lampung Tengah. Jembatan Candi Rejo penghubung antara Kecamatan Wai Pengebuan dengan Kecamatan Seputi Agung diresmikan. Peresmian jembatan yang menghubungkan dua kabupaten ini dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Dalam peresmian jembatan ini juga tampak dihadiri Dandim Lampung Tengah, Kapolres, sejumlah Kapolsek dan OPD di lingkungan Pemda Lampung Tengah. Hari ini adalah kita meresmikan jembatan Wai Pengebuan yang menghubungkan dua kecamatan antara Seputi Agung Wai Pengebuan ya. Bahkan ini juga menghubungkan dua kabupaten antara Lampung Tengah ke Lampung Utara. Pak, harapannya Pak dengan diresmikan jembatan ini Pak? Ya, saya berharap ini tentu memang diharapkan oleh masyarakat sudah puluhan tahun. Karena itu ini dalam rangka memperlancar perekonomian ya. Mereka meningkatkan perekonomian juga sekaligus dalam rangka memudahkan akses warga masyarakat yang ada di sekitar sini. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.